Barbarian! Welcome to Kuali Barbar! Go to Pangandaran, kita lagi ada di mana, Chef? Pangandaran, di sini ada di Green Canyon! Green Canyon, baby! Kita kasih garam kayak gini. Langsung menggeliat ya, Chef. Yes. Langsung. Kabur, Chef. Hilang semua. Lu harus ini dong, bro. Lu harus tahan dong. Tutup. Let's fry the eel. Set film Anaconda. Yoi. Ada di hutan Amazon. Yoi. Ya. Indahnya alam Indonesia, lihat itu. Airnya juga adem ya. Airnya adem dan warnanya hijau. Nanti gua akan kasih tau kenapa warna hijau, kenapa namanya Green Canyon. Yes. Pokoknya tempat ini adalah Amazonnya Indonesia. Wow, boleh tuh. Keren banget. Ini tuh menurut gua adalah definisi dari Firdaus. Keren banget, heaven on earth ya. Ini bagus banget, barbarin. Aduh, ini beneran ya, jujur ini kayak di kalender ya. Kayak di dunia fantasi gimana. Karena ini out of the box banget. Gua jujur belum pernah melihat secara visual, secara mata kepala sendiri. Pemandangan yang begitu bagus, begitu hijau, begitu menakjubkan. Aduh, lihat itu. Kayak di ini ya, fairy tale gitu itu ya. Itu dia, kayak di dongeng-dongeng gimana gitu. Wow. Cakep. Lihat, barbarian. Kita kayak masuk ke dunia lain. Ini sih jujur gue sih pengen nyelam sih, barbarian. This is beautiful, man. This is beautiful. Oke, barbarian. Barbarians! Kita sudah sampai di spot kita. Ini perjalanannya terjal sekali, barbarian. Kita harus mendaki gunung, lewati lembah. Tapi look at the view behind us. It's worth it ya. Wonderful. Di belakang sana juga masih ada air mancur yang keren banget. Di sini juga, wah, ini bukan hujan, tapi memang air yang mengalir. Ya, ngalir dari atas turun ke bawah. Ya, di sini semuanya basah dan menurut gua basah-basah gini emang paling cakep kalau kita makan apa, Chef? Nih. Tuh. Wow, lihat deh. Belut yang fresh, ya. Fresh banget. Keren banget itu. Saking fresh-nya, tadi belutnya juga sempat kabur satu, ya biarkan beranak pinak di sini ya. Oke. Dan barbarians, di sini tempat yang kita pilih walaupun terjal, walaupun berbahaya, beresiko, tapi ini keren banget. Jadi untuk kalian yang ada nih. Ya, chef, hilang. Kabur. Ya, kabur lagi, Chef. Aduh, makin dikit belut kita. Apa-apa. Ya ini ya, namanya kita real seperti ini. Nice. Jadi untuk barbarian belut juga boleh coba ya kalau kesini, mampir kesini. Enjoy the view. Enjoy the view. Oke, Chef, kita akan masak belut. Step-nya seperti apa? Step-nya, pertama belut ini, dia punya lendir. Yeah. Kita harus hilangin dulu lendir ya. Oke, yang biasa belut yang gua olah itu biasa belut sawah. Atau namanya unagi ya, unagi. Yang pesen di restoran Jepang. Yeah. Tapi itu gede-gede. Nah, sedangkan ini kita dapat yang kecil-kecil, jadi kita nggak bakal bakar, kita bakal goreng, oke? Okay? Tapi sebelum digoreng, karena ini kecil juga, susah untuk ngebersihin ya. Benar. Jadi kita makannya semua sama dalam-dalamannya. Sama tulang-tulangnya. Okay? Sama tulang-tulangnya, kita bikin garing. Untuk step pertama, sekarang gua akan kasih garam sama jeruk nipis di belutnya. Oke. Okay. Langsung kita eksekusi, Chef. Yes.
Alright. Nah, sekarang belut di sini kita akan kasih garam langsung. Oke. Lebih bagus kalau belut itu adalah hidup ya. Jadi pas mereka masih hidup. Nah. Kita kasih garam kayak gini. Langsung menggeliat ya, Chef. Yes. Langsung. Kabur, Chef. Hilang semua. Lu harus ini dong, Bro. Lu harus tahan dong. Tutup. Ambil lagi, chef. Kaki. Okay. Oh, di sini masih banyak. Gigit, chef, gigit enggak? Kalau yang gede gigit, kalau yang kecil enggak? Alright. Okay, yes. Dapat chef satu. Oke, masukin. Oke, di sini chef. Ayetin, pegang pala Ayetin, enggak bakal gigitin. Ais. Pegang pala Ayetin. Ais. Ayo, chef. Chef. What? itu. Ah, oke, Marwanes. Ais. Ya, biasanya juga gua kalau saya jalan masuk gua tutup, cuman kan buat kasih lihat Barbaria. Iya, yeah, benar. Dia cakep, enggak apa-apa, dia mereka akan lemes juga. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, tangan kita kan juga licin. Tangan kita juga kasih garam. Oke. Okay. Masih ada tuh, chef. Ambil, chef. Nah, udah lemes ya, chef. Nah, udah lemes ya. Oke. Okay. Tangan kita enggak licin lagi, oke. Okay. Oke. Okay. Jadi, oke. Okay. Next, jeruk nipis. Oke. Okay. Alright. Alright, nice. Kita biarin dulu mereka biar lemas. Lalu kita akan bikin adonan untuk menggorengnya. Jadi kita akan kasih sedikit tepung terigu. Ini dia, tepungnya gue udah siapin buat lo, Chef. Langsung, berapa banyak kita tepungnya? Tepung kita pakai segenggam. Segenggam? Kirologi. Satu butir telur. Ya, nice. Right. Aduh, gue pakai tangan aja. Kasih garam. Nah itu langsung kita balurkan atau gimana, Chef? Oke, tunggu dia agak lemes sebentar. Oke. Sementara itu gua akan panasin minyak ya untuk menggoreng. Oke, Barbarian, jadi kali ini karena kita gorengnya mau deep fry ya, Chef ya. Yes. Jadi goreng kering, minyaknya kita banyakin ya, Chef. Minyaknya ekstra banyak. Oke. Ini agak-agak riskan nih. Karena ini tes air. Iya, benar. Tas. Mereka udah lemes ya. Udah lemes. Dan actually mereka keluar semua lendirnya ya. Nah, di sini kita akan langsung taruh ya ke dalam adonan langsung kita goreng. Kita enggak cuci lagi nih, Chef. Hah? Cuci lagi enggak? Enggak. Cuci lagi sih. Cuci lagi. Oke, cuma tunggu hari. Mereka udah agak diam lemes dulu aja ya. Iya. Jadi Chef. Barbarian, jadi kali ini karena kita gorengnya mau deep fry ya, Chef ya. Yes. Jadi goreng kering, minyaknya kita banyakin ya, Chef. Ini agak-agak riskan nih. Karena ini tes air. Iya, benar. Tas. Ya. Betis saya jadi taruhan. Oh. Tapi enggak apa-apa. Aman-aman, nah, Chef. Buat alright. Barbarian semuanya. Mereka udah lemes ya. Hey! Got it. Tapi kalau sekecil ini agak susah. Untuk filenya, jadi kita langsung potong aja palanya. Barbarian, kalau misalnya tadi merasakan atau mendengarkan bunyi-bunyi gemercik air, nah ini dia nih. Salah satu spotnya adalah, lihat, wih,
asik banget, fresh banget di sini ya. Abis makan bisa langsung berenang, atau berenang lapar kita langsung makan di sini. Cakep banget, oke? Semuanya worth it ya, walaupun jalanannya agak terjal ya, di sana juga pemandangan luar biasa, tapi sesekali, seumur hidup sekali minimal, bucket list lu harus mampir ke sini, Pangandaran Green Canyon. Let's go! Setelah ini, sekarang kita bisa langsung masukkan adonan yang kita buat. Mantap tuh, Chef. Let's fry the eel! Yeay! Goreng, goreng. Nanti kan lagi, Chef. Woy. Mantap, Chef. Bar. Semua, Chef, semua. Ih. Bar banget nih, Chef. Yeah. Kita akan goreng kering sampai tulang-tulangnya juga empuk. Jadi tinggal langsung bener. Kita makan. Jadi, ya. Bar-barian. Kan sebenarnya kita pengennya bakar, cuman Anda tahu sendiri kalau di sini nggak memungkinkan ya untuk kita pakai kayu bakar, dan setelah kita pakai portable stove. Yes. Tetap ya, temanya adalah bisa masak di mana aja dan bisa enak juga pastinya, ya nggak, Chef? Pasti, bro. Ini kira-kira gorengnya berapa lama, Chef? Kita goreng selama kurang lebih 20 menitan. 20 menit. Gue suka banget goreng bawang putih. Ih, gue suka nih gini-gini. Itu makannya pasti nikmat banget tuh. Aduh, garing-garing gimana, juicy-nya keluar banget ya. Ya nggak, Chef? Kalau digoreng ini ketika lo makan tuh, jus-jusnya tuh keluar banget. Oke, next. Sambil nunggu belutnya garing, ya kan? Yeah. Kita akan siapin ini untuk telur orak-arik India. Oke, okay. Let's go! Ini tipis ya. Surprise, all my worldly things were aside. I guess that she had enough. Barbarian sudah yes. Matang mulutnya. Look at this, man. Look at this beauty. Wow. So cool. Alright, sekarang kita taring semua, men. Oke. Lihat, ini bawang putihnya juga udah enak banget dan wangi abis. Oke, Barbarian ya. Tadi menu pertama kita biarkan resting, yang ngasih biar rest in peace dulu. Sambil nunggu minyak. Tuh, lu gak gitu. Setengah-setengah. Ih, parah. Eh, kalau kedengeran ya, coba. Ini klipon sini. Men, nikmatnya. Gila, kot. Go. Ini enak banget. Enak banget sih, Beh. Asli. Oh, jangan digado, nanti kita makan. Sama tuh alak-alak ya. Biasa lagi dia. Oke, di sini udah ada flat pan. Langsung kita akan masukkan bawang-bawangan ya. Bawang putih, bawang merah. Oh, make it rain, baby, make it rain. Kita tumis dulu sampai dia wangi. Mantep. Kayaknya belutnya memanggil gua terus di belakang. Jangan sentuh. Enggak boleh sentuh. Tapi kenapa lu pakai flat pan? Supaya nanti jadinya agak lebar. Ini bagus juga. Oh. Pas kita lipat-lipat gitu ya, cakep. Oke. Lada. Aman. Tambah lagi, Chef. Gua suka ladanya, Chef. Fred, ini pedesan. Nah, gua suka ladanya. Oke. Okay. Paprika powder. Iya. Oke. Okay. Paprika powder. Apa lagi, Chef? Ada garam masala. Wah, ini Indian food harus ada garam masala. Wah, ini gue suka nih, apalagi kena bulu-bulu tangan dikit, ya kan? Wah, mantep nih. Apa? Kenapa gue kasih air? Supaya ini aromanya semua itu tuh jadi satu. Oke, brother. Jadi telurnya gue taruh sini nih. Ini biarin dulu, okay. Ya, biar dia agak padat-padat begitu, baru kita aduk semuanya. Let's go! Ini langsung kontrasnya langsung muncul, Chef, ya. Wih, keren. Cakep. Emang, Barbarian. Wih, ih, keren banget, Barbarian. Cakep nggak itu? Waduh.
Ini gue yakin nih, kalau misalnya kita lagi camping, bikin gini, banyak orang, pasti rebutan semua. Nah, ayo buruan, Chef. Gue udah gak sabar nih, Chef. Nanti, jadi ini harus agak kering sedikit. Oh gitu? Kalau misalnya dia masih basah, ya, kalau dengan cara seperti ini, takutnya amis. Oh iya, oke, oke. That's why gue kasih bumbu yang lumayan kenceng-kenceng nih dalamnya. Iya, iya, iya. Supaya nggak terlalu amis. Atau amis. Masaknya masih tetap, makannya tetap enak. Nah, tomat juga gue pakai supaya apa? Supaya kita nggak enek makannya, oke? Jadi ada asam sedikit dari tomat, ya. Oke. Wes, daun kemangi. Daun kemangi. Wih, lu kalau mau lebih enak lagi, nah, kasih jeruk nipis. Jeruk nipis. Namanya apa, Tin? Oke, namanya adalah Begor Tenda. Apa tuh Begor Tenda? Coba, Chef, bilangin. Oh, belut goreng telur India. Itu dia. Begor Tenda, belut goreng telur India. Oke, let's kita plating yuk. Pastinya, tapi sesaat lagi tetap di Kualitas. Let's go, come on. Barbarians, ya kita sudah siap untuk menyantap dua menu kita yang mantap banget. Namanya apa tadi, Chef? Begor Tenda, belut goreng dan telur India. Let's go. Oke, bro. Come on. Yeah. Suaminya Barbarians. Gua juga penasaran dengan si belut tadi tuh. Ayo, Chef, belut juga, Chef. Belut dong. Ya, segepok, Chef. Langsung segepok dong. Nah. Ambil dah. Eh, sisain gua. Lu kebanyak. Ya udah nih buat lo bisa. Ya ini dong. Yo, abis dong gua. Wih, gila ini enak banget. Oke. Baru harian, gue udah lapar banget nih. Aduh, dari tadi cuma bisa nyium doang, belum bisa ngerasain. Ay, nikmat banget. Ya udahlah. Buat kamu yang nggak suka makan belut, atau mungkin, iya apa sih belut, tetap ini nggak berasa belut, berasanya enak banget. Kalau dia dapat. Bentuknya juga unik ya gini, bener nggak? Ini enak banget sih. Dan yang gue suka adalah durinya nggak berasa sama sekali. Nggak ada, lo bisa jadi, makan sama tulang-tulang. Nah itu dia, ya? Durinya itu berasa justru kayak kerupuk gitu. Krenyes, yes. Krik-krik yang mantep banget. Wah. Yuk, makan lah. Hajar. Please try it at home. Kalian bisa coba ketika kalian camping atau mungkin hangout sama teman di rumah. Belut goreng dan juga telur ala India, ala Kuali. Barbar pastinya ya. Dan bukan cuma ini doang. Di episode selanjutnya kita juga masih akan ada di Pangandaran. Kayaknya kita mau ke pantai nih kayaknya. Doi, akan ada ikan seberat 26 kilo. Oh, 26 masa. Kilo. Ya. Keren banget. Itu udah setengah badan lu tuh ya. 1,5 meter, bro. Keren banget. Ya. Pastinya ya, makanya nonton terus Kuali Barbar yang tayang setiap hari. Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore. Hanya di Trans TV. Mari kita bersama. Barbar. Buat Barbarian yang ingin ke Pangandaran, kita punya rekomendasi hotel menarik yang bisa kalian tempati. Nama hotelnya Surya Kencana. Fasilitas lengkap dan lokasinya tepat di pinggir pantai. Episode berikutnya, kita masih punya kejutan menu lainnya dari Pangandaran. Gue dan Opa Jeju mau masak ikan marlin jumbo untuk Barbarian semua. 1, 2, 3, Nah, seperti apa sih kelezatannya? Nantikan episode Kuali Barbar berikutnya. Salam Barbar!